baru kita eba channel apa pina. Jadi malam tu aku ke bisa mega kelainan mimet lah dalam kontenku start malam tu. So jadi aku kan nuka bahasa Iban ku ngau pelanggan bahasa Melayu lah, campur-campur lah makanya. So jadi malam ini ya kita akan saya akan bawa kita semua ya untuk masak ikan baung ya, ikan baung bersama dengan kalau Iban pagi ini daun sutal ataupun tungkat langit ya, tapi kalau bahasa Melayu saya tidak berapa faham ya macam mana mau sebut ni dalam bahasa Melayu. Jadi bahan-bahannya adalah seperti ini. Kita ada bawang merah, bawang putih dan serai. So sekarang saya akan potong bawang merah dulu ya. Dan serainya okay. So kita akan buat begini saja ya, tak perlu gunakan, cara simple di rumah. Dan kita ada kita ada cili ya. Untuk kita masak ikan baung sama daun tungkat langit ataupun daun sutar. Okay guys, semoga anda akan terhibur ya sama masakan saya pada malam ini. Jadi barang-barang ini kita simpan di sini. Sekarang kita akan masukkan minyak masak. Jangan terlampau banyak ya. Saya gunakan sedikit untuk menumis saja. Oke guys, kita akan masukkan semua bahan-bahan tadi sini ya. Kita dapat menghidu baunya ya, bau bawang putih, bawang merah, sama serai, sama cili. Oke. Ini ya, kita akan masukkan daun ini dahulu ya. Oke, ini daun tadi, daun sutar ataupun daun tungkat langit kalau bahasa Iban dia. Daun ini memang kalau di kampung saya, kami akan gunakan ini untuk masak ikan lah, terutamanya untuk masak ikan sungai ya. Kita kacau-kacau saja ya, girau-girau aja. Kita tumiskan dia ya, supaya dia tercampur dengan bawang, semua cili. Kita kacau-kacau aja, kata girau aja. Oke, lepas itu kita akan masukkan air ya.
Kita masukkan air. Oke. Kita tunggu dia sehingga mendidih. Lepas itu nanti kita akan masukkan ikan bawang yang kita mau campur dengan daun ini ya. Oke, kita tunggu dia mendidih sebentar ya. Oke guys, kita dapat lihat ya bahwa dia sudah mendidih-nidih ya. Sayurnya mendidih-nidih, airnya juga. Jadi sekarang kita akan masukkan ikan bawang tadi ya. Satu. Ini masakan kampung ya. Kalau di rumah saya, rumah panjang saya suka masak macam ini. So, kita akan masukkan Haji naik motor ya. Oh, garam. Kita masukkan garam dahulu ya, guys. Masukkan garam dulu. Oke, lepas itu kita masukkan Haji naik motor ya. Haji naik motor nih. Kacau dia supaya dia bercampur ya, sebab isi ikan ini masih keras, kalau kita kacau dia tidak akan pecah. Oke guys, ini isi ikan bawang ya guys ya, ini ya, dia punya isi ikan bawang bos. Kita masakkan rumah panjai itu. Di rumah panjai kemudian aku segera aku masuk ini aku masak mana-mana dua ikan campur banyak tu. Baru. Oke, jadi kita akan tutup kembali ya. Kita akan tutup dia lagi dan kita tunggu ikan ini sampai dia masak. Oke guys. Oke guys, kita lihat dia, cek dia ya. Ada ni ikan sudah masak ataupun sudah mansau kalau cakap Iban. Ikan bawang guys, sebenarnya ikan bawang ni bawa dari saya punya kampung ni guys, punya kampung dekat Marudi, Tinjal sana. Ikan air bawang Tinjal ni guys. Oke, okay. Jadi sekarang saya akan simpan ikan ini ya, sebab dia sudah cukup masak sudah ini guys. Ikan bawang masak kampungan ya. Ini masak style orang kampung.
Thank you, assistant. Assistant membantu. Oke, ini dia. Panas, panas. Oke, guys ya. Kita dapat lihat ikan bawangnya sudah masak. Sama dengan daun tungkat langit ataupun daun sutar ya. Kalau dalam bahasa Iban. Tapi saya tidak berapa tahu. Kalau dalam bahasa Melayu dia. Oke, saya mau testing dia punya rasa. Oke. Tambah daun. Melo. Puji Tuhan. Guys, memang sedap guys, memang enak. Ini masakan kampung ya guys. Apapun boleh dicuba dekat rumah ya. Boleh cuba dekat rumah masakan daun ini sama ikan ikan bawang ya, daun suta atau ke campur ikan bawang. So akhir sekali jangan lupa like, comment and subscribe ya guys, supaya saya lagi bersemangat untuk membuat video-video yang akan datang ya. Oke guys, selamat malam, sampai jumpa lagi ya.